Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan coba memindahkannya, memperbanyak bibit bidara. Ini adalah bidara pegagan. Ini adalah pegagan air, ya. Pegagan air merupakan tanaman herbal, tanaman obat yang sering digunakan, ya, sering dijadikan bahan untuk campuran herbal-herbal, ya. Boleh yang suka herbal boleh lihat kalau di madu-madu pahit atau herbal-herbal yang dijual itu suka ada campuran pegagan. Ini dia tanamannya, tanaman pegagannya. Akan coba memindahkan. Karena dia sistemnya sistem merambat, kita gunting, ambil untuk jadikan pembibitan lagi. Insya Allah nanti bakalan jadi tumbuh seperti kita budidaya apa, strawberry. Ini sistemnya berambat sama, ya, ada akarnya. Dia ada akarnya, pegagan air. Kali di lubangin sininya, ini lubangin aja. Kalau ininya susah fokusnya nih, ada akarnya, tinggal tancapin akarnya. Tekan. Tinggal disiram sama air. Insya Allah bakalan jadi. Dimasukkan ke dia, iya, di bolongan lah tengah nanti. Kita jadikan bibit. Ini
Ini medianya tanah campur sekam ya. Karena di sini produksi apa? Tempat penggilingan beras itu dekat. Banyak penggilingan beras, jadi menggunakan sekam aja. Lebih mudah mencarinya.